那个。Okay, hi guys. Jumpa lagi dalam channel Nak Refly. Kali ni aku nak mencaharu lagi guys dekat kawasan-kawasan banjir. Bukan banjir lah. Dia dulu banjir. Sekarang dia tinggal padat-padat sini. Tapi air masih ada lah. Masih ada kat sini. Masih dalam lagi. Masih dalam lagi. Parah-parah tebing guys air dia. So hari ni target aku nak cari haruan. Cari haruan dekat area-area kampung aku ni lah. So guys, hari ni agak ekstrim jugalah sebab spot-spotnya semak-semak. Aku tak ada umpan hidup. So umpan tiruan saja aku guna. Harap-harap adalah rezekinya guys. Sebab kat sini biasanya ikan adalah semak-semak. Jadi agak susah. Kalau semak-semak macam tu, nak panggil dia keluar pun tak boleh. Meletup-letup kat dalam tu. Kalau umpan tiruan campak dalam tu tak jadi apa guys. Okay guys, yang baru sampai ke channel Refly, yang belum subscribe, kasih subscribe. Kasih hanya support aku. So, jom tengok apa jadi. Let's go. Stay tuned. Ada guys. Oh, dia dah. Alhamdulillah. Hari pertama dia guys. Mantap. Telan. Dalam. Alhamdulillah. Takut guys. Ke dalam umpan dia. Padulah. Cakuk. Mana sudah mana ini. Harum tambah guys. Curut saja ha. Mantap. Alhamdulillah guys. Mantap. Lagi satu ekor menggunakan spinner bait guys. Berdepan dia ambil tu. Spinner bait. Padu. Saiz pun baik guys. Depan-depan dia ambil tu. Padu. La ilaha illallah. Umpannya dah patah guys. Ikan melah semak-semak ni guys. Itu masalah dia. Macam mana nak ambil dia tak tahu. Kalau umpan hidup ada, kita boleh cari. Boleh ambil dia guys. Tapi ni memang tak, aku tak boleh nak ambil. Dia terletup semak ni. Semak-semak sumpan hidup tak ada. Sini memang top lah. Memang hidup. Siapa buat umpan hidup sini memang padu guys. Rezeki ni boleh dibanggakan lah. Kalau buat tak hidup. Sebab apa korang boleh cari ikan dalam semak-semak ni. Duduk dalam semak-semak ni ikan ni.
aku terpaksa minta tempat lapang lah. Apa nak buat? Harap-harap ada tempat lapang tu ikan duduk. Sebelum ni spot ni dia terang, lapang. Jadi ikan tak ada tempat berteduh. Tak ada tempat menyorok. Sekarang haruan dia menyorok sebab spot ni toman dah masuk banyak. Dah masuk banyak kan. Toman dah banyak masuk sini. So ikannya haruannya masuk dalam semak-semak. Jadi agak ekstrim lah nak cari dia kan. Bukan ekstrim macam mana. Agak susah lah nak dapat cerita dia. Sambung guys, meletup. Ya guys, oh sudah. Ya guys, alhamdulillah satu lagi guys. Size padu. Ni size padu pun juga ni, size padu. Ah, dia. Size padu guys. Saya menyayang hati pun cakap kan. Ni saya menyayang hati. Saya menyayang hati guys. Padu. Aduh, berlayar lagi. Banyak orang situ. Oh, tak kena guys, tak lekat. Cuy. Banyak orang situ. Kali guys. Oh. Oh, kena guys. Kena guys. Oh, saiz-saiz menyayat hati ni dah. Oh. Saiz-saiz menyayat hati guys. Oh, tu dah padu. Jom tak layan lagi guys. Banyak je tu tak ni. Allahu Akbar. Pucuk guys. Hush. Kena guys. Alhamdulillah. Size. Mantap. Kat dalam tu kau duduk ya. Terbaik. Size. Besar ni guys. Besar ni. Alhamdulillah. Dapat juga. Haruan. Padu. Timbang lu guys, kira lebih tu ni. Tak pasti lu lah kot. Timbang lu guys, mahal. Okay guys, alhamdulillah guys. Dek jugalah seekor yang agak saiz guys. Taklah monster tapi saiz lah guys. Alhamdulillah. Ini dia. Lama tak timbang ikan guys. So hari ni aku nak timbang guys. Okay, kosong. Dia dia. Kilo 140 juga guys. Kilo lebih kurang. Lebih sikit lah juga kan. Okay. Terus sekali tengok. Terus sekali kosong. Oh. Sekilo lebih ya guys. Alhamdulillah dapat juga yang size ni guys. Mantap. Lama dah aku tak timbang ikan guys. Walaupun ada ikan besar. Tapi aku tak timbang guys. Tapi kali ni
agak susah juga dapat ikan. Aku dapat pun dalam lubang depan tu tadi. Lubang guys, tu lubang tu. Dalam lubang ni guys. Ha, kawasan kecil ni ya. Aku try boom. Bantai juga guys. Ha, so alhamdulillah tu aku timbang tu guys. Ha, sekilo lebih jugaklah. Ha, rezeki aku guys. Ha, ikan ketiga. Agak susah dapat ikan ni sebab itulah aku cakap tadi. Umpan kata itu tak ada. Ada tempat duduk macam gini guys. Macam ni. Macam ni, tentu macam tu. Ha, macam tu. Jadi kalau dia ada sekalipun agak susah nak dapat. Ha, so alhamdulillah guys. Ha, dapat juga sekoyang besar guys. Ha, saiz juga tu. Okay guys, jom lagi tengok apa jadi. Let's go. Main tempat-tempat macam ni lah. Air surut sangat je guys. Hey. Air surut sangat. So macam ni je lah kau main. Hari kan ada. Oh. Ada guys. Ada. Allah Akbar. Basuh guys. Meletup lagi. Hui. Meletup. Hui. Huh. Meletup. Hui. Basuh. Oh, teruk. Aku nak lepaskan rumput apa? Ada samai dekat umpan tu. Bantai makan. Apa nak buat? Bantai lah guys. Tak lekat tak apa. Cuba lagi. Aku nak lepaskan rumput tu lah. Samai tu kat ni. Pum dia bantai. Aku pun terkejut guys. Dia macam mana? Tak jangka dia makan. Aku nak dia lari lah. Kena gas. Kena gas. Allahu Akbar. Tak lekat ke? Aduh. Hai. Besar guys. Aduh. Tak lekat coy. Tak lekat guys. Ayah besar tu. Kena guys. Kena guys. Alhamdulillah. Oh. Teko ni guys. Mantap. Aduh. Saiz tak besar mana guys. Tapi. Tengah panas-panas ni kena padu dah ni. Saiz tak besar mana guys. Tapi tengah panas je guys. Panas nak tanah straight. Itu dia. Saiz boleh lah. Alhamdulillah. Dua rezeki. Rezeki tengah hari guys. Jom bayar lagi guys. Tap. Kena guys. Kena guys. Kena guys. Alhamdulillah. Oh, dia. Aduh, rumput saya pun rumput. Rumput pula dah. Aduh, hai rumput saya pun ni. Lagi lucut naya ni. Dah buka mulut tu. Tutup mulut. Oh, tu dia. Alhamdulillah. Hai. Banyak susah juga nak naik hari. Mantap lah guys. Panas-panas ni guys. Panas terik ni guys. Keluar pada semua. Boom dia ambil. Padu lah guys. Alhamdulillah. Rezeki ni pada. Tu dia.
Saiz pun ni dibanggakan lah ni. Saiz pun dibanggakan. Mencakup guys. Mencakup. Alhamdulillah. Rezeki. Uish, tak boleh buka oi. Macam mana kena ni? Uish. Macam mana ni? Oh, ni tu. Pacak kepala. Alhamdulillah, oh, dia. Haruan gemuk kontot, gemuk dan kontot ni dia. Padu guys. Alhamdulillah guys. Dah sekol lagi guys. Padu mantap. Cakup guys. Alhamdulillah. Jom saya lagi guys. Mantap. Okey guys, alhamdulillah. Aku nak ambil tetangga setengah hari ni. Okay, alhamdulillah hari ni. Dapat juga banyak jugalah. Ada seekor saiz monster guys. Saya tak monster lah. Saku 1 kilo lebih sikit je lah. Walaupun tak monster tapi besar guys. Oh, alhamdulillah. So spot hari ni semudah kering-kering macam ni. Parit-parit macam ni. Last parit sini lah aku datang. Parit ni. Parit ni ada 3 ekor, 4 ekor dapat tadi. Macam tu lah. So guys, alhamdulillah rezekinya memberangsangkan jugalah walaupun tak banyak. Tapi ada juga emsa, ada juga strike, ada juga enjoy kat situ guys. Walaupun dah tengah panas ni guys. Panas gila ni. Gentung dah aku ni kan. Okay guys, aku nak balik lah ni. Aku harap kau terhibur dengan video ni. Okay guys, yang baru sampai ke channel Refly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys. Yang support aku. Okay guys, jumpa lagi kita dalam episode datang. Assalamualaikum. Bye. Dengar guys. Benar guys. Alhamdulillah ni saiz. Mantap. Kat dalam tu kau duduk ya. Terbaik. Saiz.